Sebenarnya kondisi ini kita sudah prediksi ya, karena pasca liburan Idul Fitri itu kan banyak orang tadi kan dikatakan bahwa masih banyak yang nyolong-nyolong mudik ya. Jadi iya, otomatis karena kalau banyak orang bergerak mobilitas yang tadi mungkin tadi Mbak Yuni sampaikan gak nerima kenyataan tetap beraktivitas, otomatis jadi terjadi peningkatan kasus. Sekarang kasus COVID-19 mulai naik loh, dari 3.000 mulai naik perlahan-lahan menjadi 6.000 nih. Nah kemarin Pak Menteri Kesehatan sudah mengatakan kita mesti waspada karena kemungkinan kenaikan kasus masih akan terus sampai dengan minggu pertama bulan Juli. Nah tapi tetap dong kita usaha untuk menekan, jangan sampai betul-betul terjadi lonjakan kasus. Apa yang kita harus lakukan ya sebagai masyarakat ya? Nah kalau mengantisipasi varian baru virus nih. Ya betul, jadi varian baru itu masalah lagi ya, selain tadi mobilitas yang cukup tinggi pasca lebaran. Nah tentunya yang kita lakukan, kita nyontoh Mbak Yuni aja tuh tadi ya, menerima kenyataan, apa yang bisa kita kerjakan, dan tentunya menahan diri ya untuk kita tidak keluar rumah. Terus kalau ada rasa badan kurang sehat, cepet diobati, pasti gak akan nular ke orang lain, sudah pasti, yang pasti juga gejala gak berat. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Kok perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.